How much I spend in a day, part 1. Ini gak seharian sih, lebih ke setengah hari jatohnya. Oke, tujuan pertama aku mau rawat rambut aku yang udah jarang banget terawat. Ini sekalian juga nemenin mamaku cat rambut. Hal yang paling aku senengin ke salon tuh ini sih, pas lagi bagian cuci rambutnya. Enak po gak sih? Dan ini total nyawan aku. Lanjut, karena lapar, aku jadinya makan dulu di Toby Estate. Dan total makan berdua cuma 260 ribuan aja. Nah, udah seger lagi nih, jadi langsung masuk ke toko baju Stradivarius buat berburu baju. Mereka lagi punya banyak banget koleksi yang Bridgerton. Lucu-lucu banget, ya ampun. Tadi aku mau ambil yang warna hijau ini, tapi ternyata nggak muat dong. Bukan nggak muat sih, kayak nggak pas gitu lah. Jadi yaudah, kita taruh lagi. Dan ini sih basic top yang nggak akan pernah aku lewatkan, karena warnanya lucu banget. Warna hijau mencrang gitu. Terus terakhir, aku juga mau ambil blazer warna ini. Lucu banget kan? Lucu-lucu ya, pokoknya lucu lah. Oke, cus, kita langsung bungkus aja. Dan ini totalan belanja aku segini aja. Lumayan, karena ini aku dapat barangnya banyak juga. Lanjut, aku juga mau ambil baju buat keponakan aku, dan ini totalannya segini aja. Dan paket terakhir, aku mau beli tote bagnya dari Uniqlo. Gemes banget gak sih? Sama mama aku juga mau ambil baju yang ini, dan totalan di Uniqlo segini aja. Jadi hasil total pengeluaranku hari ini ya segini. Oke, hari ini segitu dulu aja. Makasih udah nemenin. How much I spend in a day, part 2. Okay, kali ini pagi-pagi aku udah OTW aja, karena hari ini lumayan full banget. Dan mulai dari alis extension, biar muka tuh tiap bangun tidur langsung cetar gitu ya, auto cantik gak tuh badai. Okay, kita bayar dulu. Agak deg-degan ya, say, harganya. Dan yeps, alisnya bareng mama aku, jadi harganya 800 aja. Lanjut, karena 2 jam boboan terus nih, jadi lapar ya kan. Jadi aku ganjel dulu nih sama cemilan. Cuman 28.000 aja. Lanjut, aku buru-buru langsung nail art. Kelihatannya sih cepet ya, ini padahal aslinya 5 jam saya aku duduk sambil ngedrakor dan meronggok kocek segini. Lanjut makan sore, karena aku makan di rumah jadi gak usah bayar. Terus lanjut, karena aku bentar lagi mau keluar negeri, jadinya aku bakal bawa Indomie yang banyak dan tidak meronggok kocek karena ada ayang. Jangan lupa makan malam dulu nih. Dan yap, segini juga pengeluarannya. Jadi hari ini aku cuma ngeluarin segini doang deh. Hari ini segitu dulu aja, makasih udah nemenin, bye. How much I spend in a day, part 3. Hai semuanya. Okay, tujuan pertama, karena ini extension udah agak gundul ya, jadi aku bakal retouch dulu. Nah kan kalau udah retouch, cetar lagi tuh mata. Dan meronggok kocek 275.000 aja. Begitu lanjut, kurang afdol kalau nggak belanja ya kan. Jadi aku bakal masuk ke Bershka dan langsung tergoda sama baju yang cowok ini. Dan aku bakal jadiin oversize gitu loh bajunya. Gak tau kenapa baju yang cowok tuh lebih keren daripada yang bagian ceweknya loh. Oke, di sini aku bakal ambil satu aja. Langsung kita bayar, karena udah shopping gitu ya, agak lapar. Tapi belum jam makan, jadi aku bakal ngemil potato dulu aja. Ini makan sambil ditemenin hujan. Galau asik sih, tapi gak tau apa yang harus digalauin ya. Mohon maaf nih. Karena agak kurang ya, dan emang agak rakuh, jadi aku lanjut beli takoyaki yang isinya gurita. Mantep banget gak tuh? Nah lanjut, aku ke Sudirman Street buat cari makan lagi pastinya. Kayaknya uang aku habis karena beli makanan gak sih? Makanan yang pertama aku beli itu bola ubi. Ini dicolong lagi sama si bapak, ini satu. Ini enak banget, say, gile. Udah gitu aku beli bacuk juga. Dan wow, ini terdebes sih, bacuk aloe. Ada yang pernah makan gak? Perutnya seneng gak tuh? Kita tutup hari dengan menonton Dr. Strange. Gak lupa beli popcornnya juga buat dicemilin pas lagi nonton. Ceritanya sih pas lagi nonton, tapi belum mulai aja filmnya popcornnya udah dimakan nih. Udah keburu abis gak sih? Beres nonton sekitar jam 11-an dan lihat betapa mengerikannya basement ini, udah gelap ya, say. Dan totalan hari ini segini dulu aja. Makasih udah nemenin, bye. Mau lari aja gak? How much I spend in a day, part 4. Okay, destinasi pertama nih ya. Rotinya menggiurkan sekali ya bunda. Jadi yaudah ambil aja agak banyak buat sarapan besok gitu ya. Dan meronggok kocek segini aja. Lanjut, karena haus nih, jadi kita beli minum dulu. Dan ini minuman tersegar atau gak sih? Gak tuh, enak banget. Di video kali ini kayaknya makan mulu ya, say. Gak apa-apa ya, anaknya emang doyan makan. Jadi ya beginilah kalau jalan-jalan belum makan tuh kayak gak bisa belanja gitu loh. Okay, perut kenyang, pengen yang wangi-wangi. Jadi yaudah cus beli parfum. Dan harganya cuma segini aja. Ya, lumayan agak menguras kantong sih. Lanjut, karena hari ini belum ngopi, jadi ya udah ngopi dulu ya kan. Perasaan tadi lu udah makan, tapi kenapa lu makan lagi? Ampun. Dan agak nyadar nih bahwa saya harus rajin berolahraga, jadi ya udah niat olahraganya nanti dulu aja. Sekarang beli dulu aja bajunya. Siapa tahu ntar tiba-tiba niatnya ada gitu kan. Dan harganya segini aja. Dan okay, kita beres hari ini. Jadi harga total pengeluaran hari ini segini aja. Borong apa lagi ya?
How much I spend in a day part 6. Okay, mari kita lanjut perbelanjaannya. Target pertama, aku mau cari kado dulu. Jadi aku masuk Sephora buat ambil Hermesnya Dior. Harganya kita asumsikan saja ya, karena ini kado. Next, agak belum makan, jadi melipir dulu buat beli pretzel biar semangat nih belanjanya. Nah, okay, beres makan, kita lanjut ke target utama. Pengen banget belanja belinji baju. Jadi aku masuk Zara dan udah agak kalap nih, mohon maaf. Ambil beberapa baju tanpa mikir panjang. Skuy, kita ambil, kita angkut aja. Aku mau ambil yang hitam ini juga, cakep juga lah ya kalau dipakai buat semi formal. Dan yep, dari dulu aku selalu keingetan sama baju dua ini. Awalnya aku bingung nih mau pilih salah satu, tapi suka dua-duanya, jadi ya udah kita angkut aja daripada kebawa mimpi ya kan. Oke, waktu tempat dipersilahkan untuk membayar. Dak dikduk nih, berapa nominalnya say? Ya udah kita lanjut aja. Aku tadi sempat juga beli keripik-keripikan gitu. Dan destinasi yang gak pernah aku skip kalau ke mall, aku mau beli roti kesukaan aku. Dan udah deh, pengeluaran setengah hari ini, gak setengah hari sih, kayaknya cuma 3 jam. Jadi tidur aja, next belanja apa lagi ya? How much I spend in a day part 7 edisi bilang iya seharian ke Cici. Wah, bisa-bisanya nih ya, pertama langsung diajakin ke tempat skincare. Ima fix kalap gak sih kalau kayak gini? Bukan dia aja yang kalap, tapi ya akunya juga kalap ya. Jadi yaudah gak apa-apa, kita langsung comot aja nih. Banyak banget ya pilihannya, jadi jiwa wanitaku bergetar. Jadi yaudah kita ambil aja. Sekalinya masuk ke booth ini gak akan keluar lagi say, saking lengkapnya. Dari brand yang baru launching aja udah ada loh. Oh iya, ini aku belanjanya di Beauty Hall Indonesia yang ada di Pascal 23. Yuk warga Bandung melipir kesini buat belanja skincarenya. Bambanya juga helpful banget, karena kalau kita lagi galau nih, saking banyak variasinya, bingung mau pilih yang mana, pasti mbaknya ngebantu kok. Dan tenang aja, ada section testernya, jadi kita nggak akan salah beli warna sheetnya. Dan yeps, waktunya bayar-membayar ya, setelah kita mengambil banyak banget nih barang. Keranjangnya langsung diserahin ke aku nih. Yaudah, yuk kita langsung cus aja bayar. Tapi pas lagi mau bayar nih, lihat ada poster NCT ya. Ya saya kan anaknya nggak mau rugi ya, ya mintalah. Emang gak mau rugi ya anaknya. Udah deh, hari ini segini dulu aja. Makasih udah nemenin. Bye.